Sel, aku mohon sama kamu ya. Mungkin aku banyak salah juga kali sama kamu. Dan kamu jadi bete sama Dinda, tapi aku mohon banget kamu jangan jahat-jahat banget lah sama Dinda. Please. Ya, thank you. Gak bisa. Gak bisa santai gue depan dia. Kenapa? Karena gue gak bisa bohong, Saka. Kalau perasaan nyaman sama lo muncul lagi. Jangan datang lagi cinta. Bagaimana aku bisa lupa pada hati. Cok, lo kenapa sih? Kayak lagi nyari sesuatu? Enggak, gue gak ngambil apa. Gue cuma kepikiran aja kalau Dita nanti datang ke sini takutnya jadi malah bikin masalah kan. Terus nanti orang-orang mikirnya gue kerja sama lagi sama dia. Ya iyalah. Siapa lagi kalau bukan lo yang kita tuduh? Tuh kan, temen lo udah nuduh gue, Bon. Lo tahu sendiri kan, Bon, perubahan gue kayak gimana. Gak mungkin lah gue kerja sama Dita, Bon. Udah, lo tenang aja, gue percaya sama lo. Selama lo gak salah, pasti gue bakal belain lo. Tapi ya, lo bener-bener gak lagi bohongin gue kan? Bon, gue berani sumpah, gue gak ada kerja sama Dita. Bon, lo jangan terlalu percaya sama dia, Bon. Bisa aja nanti dia ngianatin lo, Bon. Astaga, lo bisa gak sih gak seujun sama gue? Ya gimana gue gak seujun sama lo? Udah. Lo percaya sama gue. Udah sekarang kita masuk aja, ya? Oke, Cok. Gue ingetin, Bon, lu jangan terlalu percaya sama dia. Iya. Sayang. Kayaknya waktu kita nikahan gak seribet ini deh. Sampai harus bawa-bawa kayak gini. Kita juga gak nyuruh siapa-siapa kayaknya. Namanya juga acara seperti ini, Love. Pasti menguras banyak tenaga. Saya duluan ke kamar ya. Ada kerjaan yang harus saya selesaikan. Ya. Oke. Kerjaan lagi aja. Kamu ke kamar aja deh, ya. Istirahat, nanti aku bawain minum. Oke, aku tunggu di kamar ya. Oke. Sel, makasih ya, bawain. Sama-sama. Dina langsung pindah ke sini. Iya, Sel. Kamu gak keberatan, kan? Cuma mau ngasih saran aja sih. Jadi lebih baik kalau baru nikah, kan? Kenapa gak tinggal di rumah Dinda dulu aja? Daripada langsung di sini, kan? Gak ada yang boleh keluar dari rumah ini. Ibu mau kita semua tinggal satu rumah. Sebaiknya kamu istirahat dulu, ya. Besok biar Bibi bantuin itu bawain barang-barang, ya. Saya masuk kamar Bu ya. Sayang, nanti aku ambil berkas dulu di ruangan aku sebentar ya. Oke, kamu tunggu di situ dulu. Kalian masih bersama? Iya. Kita masih bersama. Ah, Tante, maaf. Jangan salah paham. Memang saya dan Ben masih bersama, tapi gak lebih dari sekedar teman kok.
Jadi hubungan kami berdua hanya sebagai rekan bisnis.